Bukan racun. Halo sobat miners, ketemu lagi di channelnya Simoni untuk game Minecraft untuk petualangannya di dunia plastik ya. Kita masih bahas sampai beberapa episode ke depan. Dan kali ini saya akan coba cari obsidian yang kemarin diinformasikan oleh teman player juga, yang memang batu ini bisa dihancurkannya hanya oleh Diamond Pickaxe, bro. Nah, kita praktekin aja, bener apa enggaknya. A few minutes later. Nah, ini dia. Ini sebenarnya batu ini adalah untuk membuat portal ya. Nanti kita coba praktekin portalnya. Cuman episode kali ini kayaknya saya ingin coba main di atas dulu deh, karena di bawah mulu bosen ya. Susah banget nyari diamond. Ini saya coba ambil beberapa biji untuk membuat portalnya nanti. Dan yang pasti sih agak harus bisa diakalin ya. Dari lava itu begitu kena air ya, jadinya ini obsidian ini yang warna ungu. Tapi bahaya juga kadang-kadang pada saat saya saya gali seperti ini tiba-tiba muncul lahar ya, jadi hati-hati. Makanya saya lebih baik cari yang banyak airnya, jadi aman. Dan saya baru tahu begitu dihancurkan kalau dekat itu biasanya memang bisa keambil ya, walaupun di bawahnya ada lava. Ini beberapa kali saya hancurkan ada lava, tapi lompat tuh bisa keambil ya ininya, si obsidiannya. Oke, agak alot. Dan memang diamond pickaxe ini agak awet juga sih, nggak cepat hancur kayak dari steel ataupun dari batu ya. Waduh, hujan bro. Itu untuk channel yang baru gabung, makasih banyak ya, udah amanah. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan yang selalu mantau terus channel ini. Dan jangan kapok untuk terus tengok ya. Nanti saya pun pasti main dan auto subrek lah, yang jelas sih kalaupun setiap saya nonton ke channel-channel yang lain sih pastilah di subscribe. Oke, kita main di atas sekarang. Saya udah lama pengen banget jalan-jalan ini untuk ngecek villager ya. Mungkin ada sesuatu yang bisa dibarter. Tapi kebenaran ini banyak musuh ya, aneh. Nah, aduh sakit juga ya. Hey, ah, mati dia. Wih, itu ada yang pakai bendera bro. Itu bosnya kayaknya. Dan crossbownya ternyata itu dapat nge-upgrade. Waduh, bahaya ini, jangan sampai nembak ini. Harus saya matiin duluan. Oke. Aduh. Kena apa ini ya? Wah, nggak benar. Kebakaran, bro. Waduh, racun. Harus cari susu secepatnya ini. Aduh, ini racun memang harus disembuhin juga ya. Nah. Sampai rumah aja masih kebakar, bro. Kita cek hasil rampasan. Wih, dapat crossbownya. Drop. Lumayan. Cuma harus dibetulin ya itu. Oke, kita pasang dulu benderanya. Ini benderanya taruh di sini. Wih, keren lah. Lumayan. Hasil dari ngejarah. Oke, kita tidur dulu. Selamat malam. Nah, siap. Kita lanjutin lagi. Banyak kerjaan ini. Kita nanti coba upgrade, perbaiki maksudnya untuk crossbownya. Kemudian kita harus cari dulu susu. Untung saya punya sapi. Aduh, ini gelas airnya ini harus minum dulu ya. Oke, buat teman-teman yang baru juga main, kalian bisa cek juga dari episode pertama itu saya kasih tahu untuk informasi yang sederhana dari barang-barangnya ya, termasuk gelas ini nih. Aduh, ini harus minum. Yeay, racun omennya hilang mah bro, aman sudah. Apa sapi? Mantap. Kita ada kerjaan lagi untuk nempak senjata dapat rampasan. Oke, ini ternyata si crossbownya ini karena nggak ada material yang lain saya nggak tahu ya. Jadi si crossbownya ini dibetulin lagi oleh crossbow. Tuh kan naik gitunya HP dari senjatanya. Tester. Wih. Oh, bisa diambil lagi panahnya. Oke, lumayan.
Nah, penasaran itu crossbow-nya belum benar betul, jadi saya mau cari lagi ini, kali dapat lagi dari si ini nih, dari penjahat, penjaga pila. Ini penjaga perkampungan ganas-ganas, bro. Ini coba saya cari lagi. Nah, apa ini? Nggak boleh ini nyembah berhala ya. Awas, hati-hati. Kita colong aja. Oke, kita dapat Jack O' Lantern. Hore. Lumayan, nanti kita bikin di rumah. Hihi, Carpet Pumpkin. Satu lagi. Nah, lo mau kemana kamu, hey? Coba tes. Waduh, nggak bawa arang ya. Dia nuker emerald dari arang jadi iron legion juga. Legging, iron legging. Kok hitam sih warnanya? Ayo baliklah. Oke, hasil dari rampasan kita coba upgrade dapat 2 crossbow ya. XP-nya lumayan juga ya, 3 ya. Oke. Naik lagi. Lumayan lah, jangan sampai hilang dan jangan sampai mati saya kalau pakai itu. Aduh, nggak cukup lah, elah, bro. Oke deh, makasih banyak yang udah nonton. Sederhana sekali tapi menyenangkan game ini. Kalian bisa download aja langsung. Jangan lupa untuk komentarnya terus dan tetap tonton. See you teman-teman semua. Tetap standby di channel Simuni dan dadah, bye bye. Hmm.